bertemu lagi dengan Kumikin Krim. Dan hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita sebagai pemotong rumput di Roblox. Hari ini kita akan masuk buku sejarah di mana nama kita akan dicatat sebagai legenda pemotong rumput. Aku serius dalam hal ini. Buktinya, Bad Boy sudah ku upgrade, yoi. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Kemampuan Bad Boy terus berkembang dan menggerogoti seluruh rumput yang ada di dunia ini. Seluruh rumput yang dilewati oleh Bad Boy langsung kelepek-kelepek jatuh cinta dengannya. Ini antara kelepek-kelepek sama dijauhin 11-12 ya. Tapi jangkauannya masih kurang kawan, kita bakal memperbesarnya. Sebelum rumput di bumi ini kandas, boleh kali kawan pencet like sekarang juga. Dan subscribe ya, join Krim Team. Setelah itu kita akan bersiap-siap kawan. Kita bakal menjual seluruh rumput yang sudah kita kumpulkan. Duit kita udah 84 miliar. Kita bakal beli 1 triliun uang guys. Yoi langsung guys, 1 triliun duit kita. Tapi kawan, uang yang kita kumpulkan itu bukan untuk upgrade si Bad Boy. Si Bad Boy mah udah lumayan keren lah ya. Duit ini akan kita gunakan untuk upgrade supaya jangkauan kita makin besar dan kecepatan kita makin cepat. Gak sepetak dua petak, wah, satu bumi. Jadi pertama kita bakal upgrade range kita ya kawan ya. Eh coy, kita spam. Yeah. Wah, lihat kawan, bahkan range kita tiernya melebihi tier Bad Boy. Tier Bad Boy cuma 50, tier range udah 53. Wow. Dan sisa uangnya kita bakal upgrade untuk speed ya kawan ya. Habiskan. Oke, tier 42 lumayan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita pegang Bad Boy gimana yang terjadi ya? Oke. 1 2 3. Yoi. Wow, makin besar guys jangkauannya. Wadap. Yeay, kita keringkan bumi ini. Dan ngomong-ngomong kan, terakhir kali kita ke dunia Sandy Paradise ya, dimana seharusnya dunia ini penuh dengan padang pasir, malah padang rumput. Ternyata selama ini buku sejarah berbohong. Oh iya, ngomong-ngomong kan ada update baru, yaitu kita juga mesti motong ya bunga matahari yang senyum. Tapi kita motong, wah, mampus. Kita habiskan hidup mereka. Dan bunga matahari ini itu untuk membeli souvenir guys, yaitu budak baru ya. Tapi harganya mahal. Sebelumnya kita beli mereka pakai uang, sekarang mereka udah jual mahal ya. Mereka sekarang maunya bunga matahari. Ya elah, naik levelnya cukup tinggi ya, dari rumput menjadi bunga matahari. Why? Oh ya, ngomong-ngomong, mana nih monsku? Nah, Tweety Bird. Yeah. Wow, lihat kan udah senada ya. Buset, itu kayak udah mulutnya si burung ya. Ganas betul, barbar betul. Ini udah bukan pemotong rumput lagi kawan, penghisap rumput ya. Vacuum cleaner versi rumput. Dan tentunya Tweety Bird kita memiliki jet kawan, lihat coy. Partikel-partikel di belakangnya, garis-garis yang sudah kita tandai. Akhirnya aku punya jet pribadi. Atau lebih tepat ya, burung pribadi. Tapi kalau misalnya kita naik Tweety Bird ini, kita nggak bisa ngambil kawan bunganya noh. Bird, ambil bird. Ambil bunganya bird, woi. Oke, fine. Kita lepaskan secara manual bergerak. Ya gini aja udah cepet sih. Yeah. Ayo deh kita jual ya kawannya. Duit kita 88 miliar. Sekarang duitnya kayaknya gampang banget gitu loh ngumpulin ya. Nggak sedetik, nggak dua detik. Ya 10 menit. Ya walaupun duit yang kita dapatkan semakin banyak kawan, tapi harga-harga Bad Boy semakin mahal. Bad Boy sekarang bukan Bad Boy lagi guys. Sekarang sudah Good Boy. You know what? Kita bakal pulang dulu ke dunia awal. Dan kita bakal lihat harga selanjutnya dari si Bad Boy ya. No, lihat. Terakhir kali kita disambit ya. Sekarang kita udah di vacuum cleaner. Atau snow blower. Peniup salju. Peniup salju kok malah niup rumput? Kadang IQ Roblox melebihi batas ya kawan ya. Oh, ngomong-ngomong, untuk beli selanjutnya kita tinggal ngumpulin duit dikit lagi nih. So let's go. Dan di sini aku punya perkebunan wheat yang kita bisa dapat duit 2000-an doang ya, jajan bakso. Dan jangan lupa juga login mount. Yeah, login bonus. Yoi, 149M. Udah langsung bisa beli Bad Boy selanjutnya. Yeah, yeah. Oke, udah ganteng gua. Sekarang gua udah bergengsi gua. Siapa yang mau balapan sama gua? Ngomong-ngomong kan, di sini ada rumah VIP. Dasar kurang ajar, menggoda pemotong rumputku, Bad Boyku sampai bergetar-getar. Dasar VIP. VIP. Kita beli ya kawan VIP-nya langsung supaya kita menjadi VIP. Dan seharusnya aku mendapatkan mounts. No, kok masih loket? Oh iya, mesti relock dulu guys, lupa ya. Oke, mana mountsku tercinta? Yes, slime. Yeay. Yeay. Wadap, GG kawan ya. Halo kalian semua, murahan. Tweety Bird, bye bye. Kamu adalah mantanku. Sekarang ini adalah sahabat baruku.
Slimy. Yeah, mantul. Ya kawan, hidup kita gak bisa lurus-lurus aja. Kita perlu mantul-mantul. Dan yang aku demen kawan, dari slime ini kita bisa ngambil bunganya. Hehe. Gak butut guys yang kali ini. Kali ini kendaraan kita pro. Udah bisa ojek online nih. Sesuai aplikasi aja bang. Oh iya, ngomong-ngomong dalam rumah VIP ini kan ada juga ya. Apa ini kawan? Gacapon. What? Oke, kalau pengen buka berapa harganya? 1 triliun. Terlalu mahal. Tapi tadi aku beli 1 triliun sih, jadi ya. You know what? Gimana kalau misalnya fitur skip tier ini aku pakai, coy? Jadi kita bisa punya bad boy paling kuat dari versi ini ya, kawan. Dan akhirnya kita punya yang ini, Curse Snow Blower, yoi. Anjay, lah. Woi, kok belum berubah? Woi, what? Oh, belum di-equip, guys. Equip. Nah, woi, lihat kawan. Buset, nambah. Rumputnya banyak betul ya. Tapi masih ada yang lebih hebat dari itu, gergaji. Gila, rumput sekeras apa sampai perlu gergaji ya kawannya. Ngomong-ngomong, kita udah tier 5-6. Itu artinya kita udah bisa ke dunia baru. Ke dunia lain. Kesurupan lu, slimy. Oke, bye-bye Sandy. Kau bukan duniaku lagi. Ini duniaku, Swampy Land. Yeah, hutan. Ini aku dibuang ke rawa-rawa apa ini, ha? Yeah, keliling dunia makan. Ini udah kayak main ular-ularan gak sih kawan? Lihat kawan, satisfyingnya kita menggerogoti para rumput ini. Mas Ae, rumputnya itu loh, kena pupuk premium mulu. Tumbuhnya cepet banget, gak bisa kita sikat sampai abis gitu loh. Gak bisa satisfying jadinya. Ya ini semua salah sapi premium ya. Ih, ya biarinlah, yang penting aku punya slime. Dan kita jual hasilnya. Yeay, wow, duit kita langsung 432 miliar. Wow, bahkan slime bisa membantu kita untuk memanjat pohon. Gimana tadi? Aku pengen lagi dong manjat pohon. Oke guys, kita coba panjat pohon ya. Gimana tadi? Tadi kok bisa manjat pohon? No, dikit-dikit guys. Dikit-dikit, yeah. Ya sayangnya ini slime ya kawan, dia bukan monyet. Kukira dia multi talent, bisa manjat pohon juga. Ngomong-ngomong, patchku kok gak ada yang ke-equip? What? Why? Oh, kita punya Dominus Slime dapat dari VIP. Oh my god, ini baru mantap, yes. Akhirnya, nah, sekarang kita baru berbicara ya. Ini baru namanya full power, full pack ya. Ini baru namanya menggundulkan rumput seluruh dunia. Aduh, nyangkut di pohon. Ngomong-ngomong, kalau begini ceritanya kita udah bisa nabung aja ya kawannya buat beli pets VIP cuy. Tinggal 600 miliar lagi untuk 1 triliun ya supaya kita bisa beli pets VIP. Oke, kita coba jual, udah cukup belum sih? 5,83 triliun, lebih dari cukup. Oke, di sini juga ada swim gacapon kawan. Tapi ya elah, biasa-biasa amat ya. Harganya 5 triliun lagi, mahal betul, duitku langsung habis. You know what, kita buka satu aja ya. Ngumpulin duitnya juga gampang, beli yang VIP belakangan aja. Yang penting buka ini dulu lah. Kita bakal coba, please yang VIP, please. Ya elah, Swamper Slime. Uncommon doa, ya. Ya. Oke, fine, kita kumpulin duit lagi ya kawannya. Beri ini gampang aja, kita jual. Nah, udah 1 triliun. You know what, let's go. VIP. VIP, turun dulu lah, turun dulu dari ojek. Oke, kita beli VIP. Yes, please. Wow, flower slime. Apa itu? Legenda. Oh, legenda semua kawan di sini. Tau gini aku buka di sini aja. Nah, udah jelas lebih bagus. Udahlah, lain kali nggak mau buka di tempat lain, buka di VIP aja guys, udah pasti bagus ya. Yaudah, ayo kita balik ke Swampy Lens lagi ya. Tapi sebelum masuk, aku pengen tahu coy, dunia terakhir apa sih? Buzzy Bee Field. Oh, ladang lebah guys. Lebah pengen kuhisap juga apa? Wih gila, berbunga-bunga lagi ya, wow. Oh, dari patch kita berbunga-bunga kawan, wow. Oke, 6 tier lagi kita udah bisa masuk dunia akhir ya. Oke, nabung time. Dengan patch kita yang sekarang, lihat deh kawan, kita ngumpulin rumputnya jauh lebih cepet. Ternyata pets kita adalah kambing semua. Wow. Lihat kawan, baru keliling bentar aja rumputnya udah kekumpul 1 triliun lebih. Bayangkan kawan, 1 triliun helai rumput telah kita kumpulkan. Kalau kita jual, 14,5 triliun. Gelos ini kawan. Oke, langsung aja kawan ya, kita ke shop. Kita bakal beli bad boy selanjutnya. Murahan kalian ya. Murahan. Kita bakal ke tier 62 guys, supaya kita bisa ke dunia akhir ya. Lama-lama kekikis juga coy duit gua. Oke, udah habis nih. Tier kita berapa? 64. Yes, kita bisa ke dunia akhir kawan minimal ya. Dan duit sisa 3 triliun ini kita masih bisa buka pets VIP coy. Ayo buka. Wow, Cyborg Slime. Apa legenda kah? Ya udah, bye-bye Angel Slime. Aku akan menggunakan Cyborg Slime. Ayo buka lagi lah. Buka.
Sleepy Slime. Ngantuk apa? Dapat yang eksotik, kawan. Bagusan legenda ya? Ya bagusan legenda, kawan. Ya elah, baru sadar aku juga ya. You know what? Kita buka sekali lagi, kawan. Kita habisin aja duit kita ya. Dan kita lihat kita dapat Cloud Slime. Kita ganti si Cyborg ya, kawan ya. Kita jadi pakainya si Cloud. Nah, ini dia barisan-barisan budak baru kita. Yeah, dan akhirnya kawan kita bisa ke dunia yang paling akhir, cuy. Nah, ini dia kawan, Busy Bee Field, masuk yuk. Ini jadi peternak lebah apa? Peternak madu apa? Hisap-hisap madu. Wow, diserang madu kah? Ini kalau diserang lebah gimana? Ya bodo amat guys, di sini kita pemotong rumput ya, bukan penyolong madu lebah. Jadi nggak usah takut guys. Yeah. Dan lihat kawan, buset, daun yang kita kumpulkan begitu super, what? Jadi gampangan kawan daunnya. Kita hisap semuanya. Akhirnya kita telah menjadi legenda pemotong rumput terhebat di Roblox, kawan. Jadi sultan pemotong rumput kita. Ini kurang mantep apa loh, kawan? Ini keliling-keliling di sini aja, lihat cuy. 4 triliun lebih cuy daunnya, rumputnya. Dan bayangkan kan kalau kita jual, wah, 73 triliun. Heh. Ya, kalau pengen beli gacapon di sini kita perlu 1000 bunga ya. Ya elah. Oke, 700 lagi. Wow, 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 wow. Bunga kita total udah 1000. Ya, wow. Kita langsung beli aja kalian. Open satu please, yang legenda please. Please. Gentle Bumblebee. Yalah normal apa ya? Ya! Dan kita bakal beli bad boy kita. Oh iya, aku baru sadar kawan, bad boy kita udah sampai level gergaji ya. Kurang pro apa gua? Tinggal 5 bad boy lagi dan bakal kebuka semua ya. Oh ya, ngomong-ngomong tier kita udah 73 kawan. Tier 78 kalau pengen rebirth, berarti kayaknya kita harus beli semuanya gitu loh kalau pengen rebirth. Tapi agak sayang ya kawan ya, hal-hal yang sudah kita kumpulkan masa di-rebirthin. Iya, masa di-rebirthin gitu ya. Masa dilahir kembali lagi, ntar kita ngulang dari awal lagi dong. Males. Inilah yang terjadi kawan ketika guru olahraga suruh kalian keliling lapangan 10 kali ya. Mereka cuma lari, aku sambil mengumpulkan uang guys dengan memotong rumput. Ini adalah profesiku. Oke, ini udah kekumpul berapa uang sih? Wow, 760 triliun, oke. Ayolah beli, yes, beli, bui, terus. Oke, udah belum sih? Udah kebeli sampai akhir belum sih? Wait. What? Kok malah error? Kok malah error gaming guys? What? Oh, kukira ya. Kok bisa error gitu? Yang penting kawan, kita udah ngebuka semua bad boy kita. Dan lihat kawan, kita udah tier 78. Udah pakai gergaji, yoi. Dan upgrade-nya yang belum kawan. Kita bakal upgrade maksimal dan kita bakal lihat cuy, kekuatan range paling kuat seberapa sih. Ayo upgrade terus. Udah maksimal kawan, tier 78. Gimana dengan speed? Speed juga kita upgrade terus ya kawan ya, sampai tier 78 guys. Oh, dikit lagi penuh ya. Wow. Yeah. Hisap semuanya, hisap. Yeah. Rontok-rontok lu, gua botakin lu, rempet. Yeah. Terus kita jual. Terus kita upgrade lagi kawan speed kita supaya kita makin cepat. Kita paling cepat. Nah, udah max yo. What up guys? Ini adalah kemampuan paling hebat kawan, legenda motong rumput terhebat di Roblox, sultan pemotong rumput di Roblox. Yeah. Dan bahkan kawan lihat logun bonus kita udah 77 triliun sekali ambil. Uang di sini udah gak ada harga dirinya ya kawan ya, untuk kita udah terlalu pro. Dan kalian tahu kawan apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus siap untuk melepaskan segalanya. Oh iya, aku baru sadar sekarang good boy kita udah kentut ya. Wow, kentutnya ke depan lagi ya. Wow. You not rebirth. Ah! Oke, okay. Yeay, rebirth. Oh, kita dikasih apa ini kawan? Kita dikasih apa ini? King slime. King slime kayak ini. Iya cuy, kita dapat. Biasa aja. Yap, biasa aja guys. Yap, kembali lagi ke karatan. Yes. Yes. Yeay. Tapi gara-gara kita udah punya pet jadi gampang ya kawan ya buat ngumpulin uangnya sekarang. Gila, Cream Team bakal udah ngumpul-ngumpul di sini ya. Udah siap kita bikin clan buat bikin pemotong rumput terhebat kawannya di Roblox. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe ya. Join Cream Team. So, aku bikin Cream Team. Yo, watching. See you next time. Goodbye.